Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau masak ayam popcorn. Jadi, kalau kalian penasaran sama resepnya, tonton terus ya video ini sampai habis dan jangan di-skip. Bahan-bahan yang kita butuhkan, ini ada 1/2 kilo daging ayam tanpa tulang. Kita bisa potong dadu ya. 1 butir telur dan bumbu, 3 sendok makan bawang putih yang dihaluskan, penyedap rasa, merica dan garam, masing-masing 1 sendok teh ya. Terus untuk marinasinya kita butuh 200 ml soda. Aku pakai Sprite ya, sama aja. Jadi kita masukkan telur ke dalam ayamnya. Kita cukup 1 telur aja untuk 1/2 kilo ayam ini. Terus kita masukkan bumbu-bumbunya tadi semuanya. Terus kita aduk-aduk ya, kita aduk rata sampai semua ayam ini benar-benar tercampur dengan bumbunya. Baru kita masukkan soda. Nah, ini 200 ml ya, jadi dia terendam semua. Oke, setelah ini kita tutup. Kemudian kita diamkan dalam lemari es kurang lebih sekitar 4 jam. Nah, ini dia setelah 4 jam dimarinasi ya guys. Terus kita pisahkan antara daging dengan air sodanya tadi. Bisa menggunakan penjepit seperti ini. Atau kalau mau pakai saringan itu loh, supaya bisa lebih tiris. Nanti airnya ini jangan dibuang ya guys, karena kita pakai juga untuk pelapis tepung nanti pada saat kita mau goreng. Oke, udah. Terus kita siapkan tepung ya, 20 sendok makan tepung terigu, 7 sendok makan tepung ayam crispy, terserah merek apa saja boleh. Dan yang terakhir, 3 sendok makan tepung maizena. Oke, jadi kita gabung ya, kita campurkan ketiga tepung tadi ke dalam satu wadah seperti ini. Terus kita aduk-aduk sampai rata. Nah, tinggal kita inikan ya. Ayamnya kita balurkan terlebih dahulu di tepung. Terus kita celupkan di air soda tadi. Terus kita celupkan lagi di tepung. Jadi 2 kali ya perlakuannya. Ini sambil ditekan-tekan supaya tepungnya benar-benar nempel dan nanti hasilnya crispy. Oke, ini udah ya sebagian, nanti sebagiannya lagi karena mau langsung aku goreng. Ini udah siap minyak panas. Terus aku mau goreng ayam tadi. Gunakan api sedang ya, jangan yang terlalu besar. Dan kalau bisa, minyak yang kita gunakan juga cukup banyak, karena ayamnya diusahakan benar-benar terendam gitu, jadi matangnya itu merata. Sambil kita bolak-balik, kalau misalnya sudah mulai kuning kecoklatan gitu, dibolak-balik. Nah, ini udah
udah mateng ya, udah hampir mateng. Tinggal ada beberapa tuh yang masih tinggal kita balik sedikit. Oke, udah. Ini udah mateng, kita angkat, kita tiriskan seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal sajikan ya, guys. Enak banget nih kayaknya ya. Ini dia ayam popcornnya, kita cobain yuk. Ayamnya renyah banget, ayamnya empuk, terus bumbunya tuh berasa loh guys. Ini kita bisa makan pakai saus juga. Nah kayak gini, mau saus sambal atau saus tomat boleh. Enak banget nih guys, dan kalian wajib coba ya, karena caranya gampang banget dan bahannya juga mudah didapat. Oke, makasih ya udah nonton, jangan lupa di subscribe.